Wal-barnama jutali khutbatul wada' li tolbatisanah as-sadisah li nas'atil khumisah li tahtiti sofi li imtiazi bi ma'hadi dari kolam li islamiyah ya kumu bil koyha al-ustad al-hajj odi roshihuddin The khutbatul wada' speech that will be delivered by Qiyai al Haj odi roshihuddin the top leader of program Excellent Class Selanjutnya Khutbatul Wada Wisuda Santri Kelas 6 Angkatan Kelima Program Excellent Class Pondok Pesantren Dar El Kolam Gintung Jayanti Tangerang kepada yang terhormat Kiai Al Haj Odi kami persilakan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. may yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah amma ba'du para pengasuh pesantren pemimpin pesantren dan para asatid dan ustazah yang saya hormati wali santri kelas 6 yang insyaallah berbahagia pada hari ini Wisudawan dan wisudawati, serta anak-anakku sekalian yang saya cintai, alhamdulillah, pada hari ini kalian sampai kepada batas yang dicita-citakan oleh kalian. Kami merasa bangga dan merasa bahagia kalian dapat menyelesaikan studi di pondok pesantren ini. Tidak seperti teman-temanmu yang berhenti di tengah jalan, yang berhenti kebanyakan di kelas 3. Cuma karena mereka jenuh mereka tidak taat sama orang tuanya, karena saya yakin orang tua mereka ingin putra-putrinya tamat selesai di pondok pesantren ini. Seperti kalian, hari ini kalian bisa merasakan kenikmatan. Dari hasil perjuanganmu yang gigih, hasil belajarmu, dan hasil ketaatanmu kepada kedua orang tuamu, gurumu dan kiaimu, sekarang kalian paham bahwa ternyata benar nasihat kedua orang tuamu, ternyata penting nasihat guru guru. Kini kalian lebih sadar lagi bahwa taat kepada orang tua, taat kepada guru dan taat kepada Allah pasti membuahkan kebahagiaan dalam meraih sukses di pondok pesantren ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu saya yang terakhir mungkin hari ini akan menasehati putra bapak dan ibu yang biasa saya lakukan setiap bulan saya tegasi mereka bahkan saya kerasi mereka karena saya ingin mereka seperti ini oleh karena itu Izinkanlah saya terakhir menasehati putra-putri Bapak dan Ibu di depan Bapak sendiri dan Ibu sendiri. Anak-anakku, kalian kini lebih sadar lagi bahwa penderitaan kesengsaraan dalam mengikuti disiplin. Dan sunnah-sunnah sunah pondok pesantren yang selama ini kalian rasakan sebagai sebuah pengekangan, sebagai sebuah pembatasan yang memberatkan hidup kalian di pesantren, ternyata semua itu melahirkan kenikmatan. Kalian sudah belajar mengamalkan. Selama ini kalian kami tempat, Kami atur Bahkan kami paksa Diarahkan dan dididik Dengan disiplin yang ketat Digembleng dengan sistem belajar yang padat Dibangunkan kalian najam 4 subuh Kemudian digiring ke masjid dan yang putri ke Setelah itu dilanjutkan dengan belajar pagi hari sampai siang bahkan sore hari dan malam hari kalian juga belajar dibimbing oleh para asatid dan ustazah. Di tengah-tengah kesempatan itu Kalian dididik mentalnya oleh kami Dikembangkan bakatnya Dilatih jiwa leadershipnya ketika kalian menjadi pengurus Ditumbuhkan jiwa entrepreneurshipnya Dalam kegiatan-kegiatan ekskul Dibina akhlaknya Sampai kalian tidur kembali namun kalian tetap tabah Kalian tetap taat Kalian tetap sabar Sehingga kalian tahu akan arti hidup yang sebenar Nah kalian ingat dengan pelajaranmu Sebuah filsafat as kasobiri kas-sobiri Murun fi madhaqatihi Lakin awakibuhu Ah la mina Betul kalian selama 24 jam Hidup di pesantren ini diatur Tapi nak kami mengatur kalian itu dengan sebuah pendidikan Dan ternyata Pendidikan pesantren Konsepnya sebenarnya diadopsi oleh UNESCO dengan rumusan learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, kalian baru saja diwisuda dengan yudisium yang berbeda-beda, menerima selembar ijazah. Itu hanya penilaian kami, guru, mu dan kiaimu selama kalian hidup di pesantren ini. Ingat nak, penilaian kami itu dari sekecil apapun kami nilai. Oleh karena itu, jangan menyangka kalau kami tidak tahu kalau kalian jalan ke aspi. Jangan dikira kalau kami tidak tahu kalau kalian memberikan sesuatu ya seharusnya kalian tidak berikan pada tempat Jangan dikiranya kalau yang disimpan di lemarmu kami tidak tahu. Justru kami tahu sehingga hasilnya seperti ini. Oleh karena itu salahkan dirimu sendiri. Anak-anakku yang saya cintai, setelah ini kalian akan pulang. Hidup di masyarakat yang sebenarnya yang sesungguhnya yudisium yang kamu sandang dan raih sekarang bukan jaminan bahwa hidup kalian akan baik di tengah-tengah masyarakat. Karena masa depan kalian baru akan kalian tapaki. Ingatlah masyarakat akan menilaimu dengan seberapa besar pengabdianmu terhadap mereka. Seberapa harganya kalian menunjukkan sikap akhlakul karimah terhadap mereka dan seberapa besar kemanfaatan ilmumu di lingkungan masyarakat? Sebab kamu harus tahu bahwa kehancuran hidup manusia seringkali karena manusia itu tidak tahu dengan dirinya, tidak paham dengan dirinya, tidak mengerti dengan dirinya kecil mengaku besar. Besar, tidak tahu akan kebesarannya. Manika kamu lihat dalam sejarah perjalanan dalam sejarah dunia kenyataannya hanya mencatat dan mengukir kehidupan orang-orang besar dengan prestasi dan jasa besar. Barometernya adalah usaha dan karya serta kemanfaatan yang dirasakan oleh orang lain. Betul, manusia itu memiliki kekurangan. Memiliki aib bahkan dosa. Tapi itu bukan menjadi penghalang untuk kalian meraih sebuah prestasi. Harus kamu ketahui nak, manusia itu akan dilihat hasil kenyataannya, bukan alasannya. Catat oleh kalian bahwa kalian akan dilihat dari hasil kenyataannya, bukan alasannya yang dibuat-buat oleh kalian. Anak-anakku, oleh karena itu, disitulah posisi kalian harus berpikir, harus bekerja, harus bersabar, tentu berdoa. Berpikir keras artinya berpikir sekuat tenaga dengan selalu meningkatkan kuantitas dan kualitas kehidupan dan perbuatan yang ada dalam diri kalian. Bekerja keras maknanya melaksanakan cita-cita dan angan-angan harus dengan keseriusan dan kesungguhan, karena dengan itu kalian akan bisa mengupdate potensi yang sesungguhnya yang ada pada diri kalian dan bersabar artinya menjaga ketahanan jiwa tahu kan anak bahwa orang yang bersabar adalah orang yang paling tahan dan kuat jiwanya dan yang terakhir adalah berdoa tentu dengan cara melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kalian diberi kekuatan untuk menghadapi rintangan, tantangan, dan cobaan di luar. Anak-anakku, wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan, kebahagiaan dan sukariamu hari ini tentu ada faktor yang mendukungmu, yaitu kedua orang tuamu yang kini mereka menyaksikan kalian ingin anaknya menjadi anak yang soleh. Harapan dan orang tua tentu anak yang soleh dan soleh. Bukan hanya pintar. Sebab kalau kalian hanya pintar tidak dilandasi oleh ajaran Islam akhlakul karimah tidak ada artinya dan nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka nak yang menjenguk kalian setiap bulan bahkan dulu setiap minggu ada yang setengah bulan, saya tahu memang ada yang dua bulan sekali, ada yang tiga bulan sekali. Bukan berarti tidak sayang nak kepada kalian, karena kalian memang dari jauh datangnya. Yang sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk menjangkau ke pondok pesantren Darul Kolam. Oleh karena itu kepada anak-anak berterima kasihlah kepada mereka. Berterima kasih bukan hanya kalian berbicara terima kasih dengan kalimat terima kasih. Tapi dengan menunjukkan sebuah sikap layaknya anak kepada orang tua dalam syariat Islam. Wawasain al-insana biwalidayhi hamalatuh umuhu wahnan ala wahnin wa fissoluhu fi amain anis kulli wali walidayk ilayyal masir. Anak-anakku yang saya cintai. Kini kalian pandai berkomunikasi menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kadang sebagian guru juga kalah dengan kalian, dan mungkin orang tuamu juga sebagian tidak memahaminya. Kini kalian pandai berpidato di hadapan audiensi, di hadapan orang tuamu dengan menggunakan bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Mungkin orang tuamu tidak mampu. Sebagiannya melaksanakan seperti kalian. Kini, kalian pandai berkreasi, menghiasi pertemuan ini, memberikan tagline agar dilihat lebih enak, agar dilihat nyaman, semua yang kalian kelola di gedung pertemuan ini ada hasil karyamu. Kalian pandai berkreasi. Mungkin sebagian orang tua tidak pandai untuk itu. Tapi nak, sebodoh-bodohnya orang tua. Jangan langkahi mereka. Sejelek-jeleknya orang tua. Jangan hinakan mereka. Saya ingat dengan sebuah nasihat pengasuh pondok pesantren pendiri pondok pesantren Kiai Haji Ahmad Rifai Arif almarhum ketika beliau menasehati anak kelas 6 pada acara yang sama beliau bilang beliau menganalogikan orang tua itu laksana Al-Quran yang telah lapuk kertasnya sudah bolong-bolong. Hurufnya tidak bisa dibaca karena dia sudah dimakan rayap dan usia. Apakah kalian boleh melangkahi Al-Quran tersebut? Begitu juga dengan orang tua kalian. Haram kalian melangkahinya. Haram kalian tidak memperdulikannya. Karena itu nak pergunakanlah syariat Islam kalau kalian bergaul dengan orang tuamu. Sebab Allah mengancam kita. Wa man bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Anak-anakku sekalian yang saya cintai. Pondokmu telah menempa kalian untuk menjadi manusia yang mampu membedakan mana yang hak mana yang batil. Jangan mencampur adukan antara hak dan yang batil. Katakan, "Nak, kalau itu hak, hak." Kalau itu batil, batil. Sesuaikan dengan pikiranmu dan pikiranmu sesuaikan dengan ajaran Islam. Sebab ada ukurannya, Nak. Hak itu yang batil itu ada ukurannya. Kalau kalian kepada orang tua, ukurannya harus taat dan patuh kecuali orang tua mau mengajakmu musyrik, mengajakmu keluar dari ajaran Islam. Itu ajaran Allah. Sama dengan kalian, kalian juga punya ukuran aurat yang putri kalian juga punya ukuran aurat, tapi ukurannya jangan ukuran kalian, ukurannya ukuran syari. Saya ingat benar, tafsiran Pak Kiai Hadi Ahmad Syahiduddin tentang aurat, auratmu itu adalah bukan kulitmu. Terutama yang putri, saya tekankan. Auratmu itu adalah bentuk tubuhmu. Kalau kamu berpikir aurat hanya kulitmu, apa bedanya kalau kamu pakai pakaian renang kemudian berjilbab? Saya katakan tegas seperti ini, saya tidak ingin. Ada alumni program excellent class yang datang ke sini dia tidak paham dengan ini. Karena ini akan merusak adik-adik kelasmu. Kalau kalian tahu saya tegas, saya keras. Karena saya ingin kalian menjadi orang. Banyak yang di program excellent class yang sudah keluar kemudian kembali ke sini. Silaturahmi mereka sudah mulai berkembang. Mereka maju karena mau dengar, mau dengar kiai mau dengar asatid dan ustadzah. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, oleh karena itu berpegang teguhlah nak kepada ajaran Islam. Alma matermu telah mendidikmu menjadi generasi yang sanggup menghadapi masa depan dengan bekal bahasa. Bahasa Arab dan bahasa Inggris, bahasa Inggrismu bisa membuka pengetahuan sains dan teknologi. Bahasa Arab bisa membuka nilai-nilai ajaran Islam. Tafsir-tafsir Al-Qur'an kami memberikan kunci kepada kalian. Oleh karena itu, pergunakanlah kunci itu untuk kehidupan kalian. Jangan sekali-kali kamu menyalahkan pesantrenmu, almamatermu, karena kalian di sini atau di luar tidak berkembang. Di sini atau di luar tidak maju. Karena saya tahu kalian tidak serius melaksanakan nasihat ustadzmu dan ustadzahmu di sini. Saya tahu kalau kalian tidak maksimal mempergunakan Fasilitas program excellent class Yang disiapkan oleh kiaimu Saya juga tahu Kalau kalian Lebih banyak cuek Tidak berinisiatif Bertanya kepada para asatid Ketika belajar malam Para asatid dan ustazah mengontrolmu Tetapi kamu Tidak mempedulikannya. Padahal saya tahu Kalau kamu itu merasa kekurangan dan saya lebih tahu, Nak, kalau kalian belum banyak melakukan kegiatan yang mendukung kecerdasan spiritualmu, kecerdasan emosionalmu, kecerdasan intelektualmu, dan kecerdasan sosialmu, padahal semuanya hampir setiap bulan saya beritahu, apakah kalian masih akan menyalahkan alma matermu kalau kalian merasa kekurangan. Tapi saya percaya, Nak, setelah ditempa, tentu saya percaya kepada kalian karena kalian bisa dipercaya. Saya bangga karena kalian memang pada saat tertentu membanggakan kami. Oleh karena itu, kepada anak-anak, hari ini. Tentu hari yang berbahagia Hari yang kalian dambakan Kami para ustad dan ustadzah Yang setiap saat rewel dengan kalian Tentu ada sebabnya Sebab kami diamanati oleh orang tua kalian Sebab kami takut Ditanya oleh malaikat, ketika kalian berada di pondok pesantren ini, kalau di luar rumah, yang ditanya orang tua, tapi kalau kalian di pondok pesantren ini, berdasarkan amanat dari bapak dan ibumu, kami yang akan ditanyakan oleh malaikat di akhirat nanti. Kalau kalian ini tegas, kalau kami rewel, itu sebabnya yang perlu kalian ketahui. Sekarang saya kasih tahu itu biar kalian pulang lebih lega. Anak-anakku silahkan nak kalian setelah ini pulang ke rumah masing-masing. Raihlah masa depan yang gemilang. Jangan lupa nak silaturahmi kepada kami guru-gurumu di sini. Untuk berkomunikasi agar kami tahu langkah kalian Sesungguhnya Ini saja yang perlu saya berikan Kepada kalian Mudah-mudahan yang terakhir ini Bermanfaat untuk kalian Mudah-mudahan yang terakhir ini Selalu kalian ingat Sehingga kehidupan kalian Menjadi baik Menjadi benar Menurut ajaran syariat Islam Kepada para asati dan ustazah Saya atas nama pemimpin pesantren Mengaturkan libuan terima kasih saya tentu mohon maaf Karena saya Banyak menuntut lebih Dari kewajiban Yang saya berikan Dalam rangka mendidik Anak-anak kita yang sedang diwisuda ini Oleh karena itu sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Saya yakin keikhlasan para asatid dalam hal ini Tentu mendukung perjuangan kita bersama kepada para pengasuh pesantren khususnya ayahanda Kiai Haji Ahmad Syahiduddin, sementara hanya ini kemampuan yang dapat Ananda lakukan dalam mendidik mereka. Ananda tahu, ayahanda ingin lebih dari program yang sudah berjalan, terutama terhadap peningkatan pendidikan akhlak dan mental. Insya Allah. Anak ada paham untuk itu Mudah-mudahan diberikan kekuatan Untuk melaksanakan pendidikan akhlak Dan mentalitas santri ke depan Sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh Anak-anakku Maafkanlah kami guru-gurumu Dan selamat jalan kami ucapkan Semoga kalian selalu berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal 'Alamin. ألف منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته